Oke, balik lagi ke channel gua. Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subscriber-subscriber gua ya, gua mau nyoba-nyoba ini nih. Produksi yang booming di TikTok, coy. Ya. Dan gua akan bersama kawan gua nih Alik, kawan Alik ya kan. Nama IG lu apa, Kom? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah terus. Nama aslinya, Kom? Muhammad Fikri Jalmi. Fikri Jalmi. Ini langsung aja ya kita buka ya isinya apa ya? Isinya, Kom. Ini untuk step 1, ini untuk step 2, oke? Okay? Gue bacain dulu ya, yang nih, yang step 1. Jadi awal cuci rambut dengan sampo tanpa kondisioner dan keringkan. Tadi lu udah sampoan belum, Gom? Udah sampoan, oke. Terus gue juga udah tadi kan, terus udah gue keringin. Terus bagi rambut menjadi 4 bagian, ikat dengan jepit rambut, itu buat cewek. Terus mulai 1 cm dari pangkal rambut, aplikasikan step 1 pada rambut bagian per bagian. Jadi disatu-satuin gini. Terus 3, cara pengecekan rambut agar terproses dengan benar setelah 20 menit sampai setelah 20 menit tarik 3 sampai 5 helai rambut dengan lembut. Apabila rambut ke posisi semula secara perlahan, artinya rambut sudah terproses dengan benar. Apabila rambut kembali dengan cepat, ulangi pengecekan setiap 5 menit. Jadi udah 20 menit lu cek-cek 3 sampai helai rambut, 5 ya kan? Ya. Terus misalnya baliknya masih cepat tuh berarti belum terproses. Ya kan? Terus nomor 4, catok rambut. Karena gua enggak ada catokan. Gimana nih? Enggak usah catokan. Enggak usah catok lah. Ya. Terus, yang step 2, Kom. Tunjukin ke kamera dulu. Step 2 nih. Oke. Yang step 2, yang 5. Usap secara merata pada rambut. Mulai 1 cm. Dari pangkal rambut. Diamkan selama 15 menit, kemudian bilas. Nah, yang ke-6. Gunakan conditioner. Jangan gunakan sampo. Bilas, blow, dry, dan style. Siap. Berarti ini kita buka dulu ini ya. Abang bisa lah, duduk. Bisa. Ini coy. Bisa bawa. Udah. Step 1. Kita gak usah diikat-ikat ya, langsung ya. Thank you.
ini. Terus diolesin ke rambut. Terus di ini lurus rambut kayak sisirnya ini. Oke lah. Tahu kan? Tahu aja. Nah kan bang, ada kan? Ya. Sat. Giliran gue coy. Oke. Iya. Ya. Serah lu. Jangan lupa follow saya insya Allah dan follow Dana. Oke. Ya, Brian. Brian Colin. Gua timer, Bray. Gua timer 25 menit. Kokom nanti 20 menit. Gua yang ke 25. Mantap. Later. Oke, jadi waktunya nih ya udah kelar. 25 menit. Kita lebihin waktunya ya. Apakah ini berhasil? Kom sini, Kom. Ya. Nih. Jadi ini kita mau bilas bareng ya. Si Kokom dulu bilas itu gua. Oke, siap. Lu udah merasakan halus-halus gitu enggak? Sudah. Hah? Sudah merasakan halus cintanya. Halus cintanya. Tapi enggak tahu sih. Mari kita lihat. Udah ini ya. Karena basah kali ya? Bisa jadi. Jadi kena basah. Iya kena basah. Tapi udah, iya sih udah halus. Gak ada halus nggak? Iya udah halus, glowing. Iya glowing. Kulit saya. Tapi udah agak lurus kok ya? Iya. Udah agak ini coy lurus coy. Tuh gantian gantian. Ini masih tahap pertama coy. Udah ini sih lurus sih. Lurus sih sumpah. Tuh. Ya coba kom sih kom. Lurus ya. Wih gila coy. Tapi ini gue belum bersih. Mantap ya. Coba kita lanjut yang kita lanjut tahap kedua coy ya. Oke, jadi ini tahap kedua coy ya. Tahap pertama apa yang lu rasakan, Gom? Dengan tahap rambut pertama, gue? Ya kayaknya rambut gua bisa turun aja gitu. Udah lemes ya? Udah lemes. Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak, oke. Okay. Jadi, iya sih, rambut gua juga gini sih. Gua juga bingung aja. Iya, kayak apa ya? Kayak film Spider-Man. Spider-Man 3. Iya, iya, iya. Yang ini ya? Nah, yang udah jadi Venom ya? Iya. Jadi jahat dong? Jahat, iya. Ya udah langsung aja lah ke ini proses selanjutnya coy. Coba ini ya. Kayak apa ya? Mari kita disini. Bursa-bursa ini. Iya. Gue coy ini jadi penampakan setelah ini ya kayak lidi kalau si Kokom coba Kom sini Kom ini Kom coba sisirin kayak mana Kom lu merasa rambut lu lurus gak?
Iya, rasa. Rasa ya? Rasa. Gua enggak kelihatan. Jadi ini berhasil ya? Oke. Okay. Berhasil, berhasil berarti. Berhasil. Berarti maka review ini berhasil buat kalian rambut-rambut yang ikal. Ya kan? Tadi gua beli di Indomart seharga 29.200. Ya beginilah rambutnya. Habis di salon. Do it yourself. Oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe.